Coba kalian temukan perbedaan pada kedua gambar SpongeBob di atas ini. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buat kalian yang berhasil menemukannya, komen di kolom komentar ya, apa sih perbedaannya. Dan buat kalian yang belum berhasil, coba sekarang kalian klik like dan subrek secara bersamaan. Kalau kalian bisa, berarti jempol kalian keren banget. Jika sudah, ini dia perbedaannya.